Satu ketika setelah kewafatan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jumpa dengan anak yang dikasihinya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya pada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, ada tak apa-apa perbuatan Nabi SAW sebelum ni yang aku belum lakukan?" Abu Bakar sangat sayang pada Nabi. Bila Nabi wafat, dia nak ikut setiap benda yang Nabi lakukan yang belum dia buat. So Sayyidatina Aisyah jawab, "Ada satu benda yang mana kau pergi pasar, ada seorang pengemis yang buta. Setiap hari Rasulullah akan pergi kepada pasar suap pengemis buta ni setiap hari." Apa yang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lakukan, dia pergi pasar, dia jumpa sifulan-sifulan pengemis buta ni, dan dia pun mula suap pada pengemis buta ni. So waktu dia suap pengemis buta ni, dia pun melakukan satu suapan. Pengemis ni yang setiap kali waktu dia suapkan, dia akan kutuk Muhammad. Dia akan kutuk, "Siapakah Muhammad? Muhammad ni teruk. Kau janganlah ikut ajaran Muhammad. Kau jangan dengar apa yang Muhammad cakap." Abu Bakar dengar waktu tu, Abu Bakar sedih. Tapi dia masih teruskan suapan. Suapan yang kedua, suapan yang ketiga. So, pengemis ni tanya, "Siapa kau?" Sayyidina Abu Bakar jawab, "Aku adalah orang yang sebelum ni." Sayyidina Abu Bakar tak nak jawab, "Dia ni Sayyidina Abu Bakar." Dia beritahu, "Aku adalah sebelum ni." Pengemis ni jawab, "Bukan. Kau adalah orang lain. Sebab apa? Sebelum ni dia main suapan dengan penuh lemah lembut." So, Sayyidina Abu Bakar pun tukar. Dia pun jadi lemah lembut lagi. Dia pun suap dengan penuh lemah lembut. Dia kata, "Lain juga ni. Sebelum ni makanan dia dipenyekkan, dikunyahkan dengan penuh kasih sayang." Dia pun lenyekkan makanan dia, kunyah dan bagi pada pengemis ni. Dia kata, "Bukan. Sebelum ni lain." Apabila dengar perkataan ni, Sayyidina Abu Bakar dah macam tersentuh hati. Sayyidina Abu Bakar beritahu, "Wahai si fulan, sebenarnya yang suap sebelum ni adalah Muhammad. Dan kini Muhammad telah wafat. Dan aku adalah Abu Bakar, dan aku sedang suap makanan yang mana Muhammad lakukan sebelum ni." So dengar perkataan ni, pengemis ni rasa sedih, terus mengalirkan air mata. Dan pengemis ni jawab pada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah ajaran yang dibawa oleh Muhammad sebelum ni? Aku nak memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad." So apa yang Sayyidina Abu Bakar bagitahu, Sayyidina Abu Bakar ajar syahadah pada dia, dan pengemis ni mengucap kalimah syahadah, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Begitu kasihnya Nabi Muhammad pada orang yang walaupun orang tu kutuk dia, keji dia, caci dia, dia masih lakukan adil, masih lakukan dengan penuh kasih sayang.